Personel Polres Pakpak Pak Barat, Pripka Jan Victor terancam dipecat. Hal itu lantaran ia tertangkap saat menggelar pesta sabu bersama tiga temannya. Kabit Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi memberikan penuturannya. Ia menyebut Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak sudah berkali-kali mengingatkan anggota agar tidak mendekati narkoba. Ketika ada anggota yang nekat melanggar perintah Kapolda Sumut itu, maka dapat dipastikan akan dijatuhi sanksi berat. Hadi mengatakan Polda Sumut tidak akan pandang bulu dalam menindak anggota yang bersalah. Diinformasikan bahwa Bribka Jan Victor Tambunan ditangkap saat pesta sabu di rumah tersangka Hasi Holland Ginting, 48. 8 tahun, yakni berada di Jalan Kesatria Lingkungan 2, Kelurahan Damarsari, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Saat digerebek petugas, Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi, ada dua pria lain yang bersama Bripka Jan Victor Tambunan dan Hasi Holland Ginting saat penggerbekan berlangsung, barang bukti sabu disimpan di dalam bungkusan mie instan. Berat barang bukti sabu yang disita beragam. Satu paket berisi sabu seberat 23,2 gram dan satunya lagi yang sudah dibakar seberat 0,14 gram. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.